Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, hari ini aku mau beli ikan di pasar dulu guys ya. Aku mau sedikit cerita. Maaf kalau berisik. Ini aku ada di jalan. Masalah anakku guys. Aku nak cerita masalah anakku. Rasanya pengen nangis guys, kayak terharu banget. Apalagi memang aku tuh bukan gak mau ngerawat, tapi memang kerjanya seperti ini. Jadi ya butuh kuat gitu loh guys. Dan aku dari anakku yang nomor 1 umur 3 tahun sampai sekarang, aku tuh kerja di luar negeri terus guys. Dan kasihan anakku yang nomor 2 tak rumatis di lotok mau sampai umur 7 sasi. Emang perasaan ini kayak sakit gimana ya. Alhamdulillah panas nih gini. Oke, jadi kayaknya anakku si nomor 1 pas mulai oreng-orengan, dia pengen aku segera pulang, tapi posisinya aku turun sama lu saya anak aku guys, kalau copyright. Hai guys, ini aku jajan yaoi ki, aku ngarani ini octopus cumi, itu cumi apa ya? Mbah apa itu loh, pakai jadi cumi dudu sing gede-gede kok loh guys. Aku nggak bisa nyuting guys, soalnya aku neng dalan nih kita terus nyuting kopi ya. Aku mah maaf, bisa ya guys ya. Aku tak mau bisa ya. Aku mau main neng dalan. Bosku rapi, wah bosku apa sih singkangan kan? Bosku mulai kerja neng dalan. Atis, mak ngat-ngat ini kena. Oke guys, kita tak lanjut nangis kan mah ya. Oke guys, tak terus kayak curhatku mau. Jadi tadi tuh anakku DM aku di TikTok. Dia tuh ngirim video tuh biasa anakku minta motor Ninja SS ya kan. Terus aku tuh ngomong ya sabar doain mama karena kayak gitu. Terus takut mah kapan mulai kayak gitu kan. Nah aku jawab kok tau nak, wewal bu SMA aku ngomong. Udah swimmen dari butuh ya mama mau butuh tahun ngarep tak usah lagi ya nang lah kesukaan jalukku butuh saiki butuh tahun ini gitu guys. Ya aku mau ya nak butuh tahun ini gak bisa kontrak mas ya setahun sakit ya kan aku mau. Terus aku ngomong aku pengen buduan karo mama kamu ya sabar lu bakal ada waktu kapan awake dhewe iso ngumpul karo adik barang kan aku mau kayak gitu guys. Jadi asline iki nyesek ya guys ya kayak anakku tuh selalu nggak karena aku balik karena jalan foto ki selama aku luar negeri ini cuma satu kali foto karena aku pas aku di rumah tahun 2017 itu tahun 2018 itu full memang aku satu tahun di rumah ya guys ya. Jadi aku sebutin karena anakku dan setelah itu selama 5 tahun masya Allah belum. Dan pengen pulang tuh kayak kendala kemarin juga nggak boleh karena aku kontrak 2 tahun itu ya kan, jadi nggak boleh. Terus akhirnya ya wis no harapnya meneh ya kan, tapi doain aja guys tahun ngarep iso balik bodo gitu guys. Pengennya sih ngono ya bodo ya kan, tak akan sabar wae jenenge uang kan mesti kan ono apa ya halangan. Kalau boleh tahun ini juga mau pulang ada halangan bosku nggak boleh karena aku mungkin karena aku ada pinjaman uang ke bosku, tapi setelah itu bulan depannya tak lunasin guys. Selama itu udah lunas tinggal yang kecil-kecil semoga aja cepet yang lunas dan apa yo bendang lunas bendang balik ini guys. Saya kyo jadi kyo pengen ini kayak bosen ngono loh luar negeri terus kayak ini mau ini kita kok monoton ngono pengen sing kayak ngudun di lapangan belanja pakaian live di TikTok ngono kalau juga online kayak gitu loh guys. Dan juga kan apa mungkin sing so didol ngono sing menghasilkan cuan gitu loh guys. Aku tuh pengen seperti itu kayak mengadu nasib yang
kayak kerja keras kan gue merasa tuh pengennya seperti itu guys, saya nasi guys ya. Semoga apa yang aku inginkan tercapai, sukses sebagai orang tua semua bakku yang kan ibu udah nggak ada, semoga ibu juga bahagia melihat anaknya sukses kayak gitu loh, dan terutama anakku bisa membesarkan anakku yang baik dan menjadikan anak-anak yang soleh ya kan, terus apa namanya berbakti pada orang tua gitu kan. Ya ada yang orang tua pengen anaknya yang nggak gimana-gimana kan, nggak ada ya, pasti maunya yang sukses kayak gitu ya guys. Ya aku besok guys saling terus aku burung ayah rumahmu, jadi burung ayah pulang ya, aku udah cepet bosok kok terus pergi tuh masak ya, makannya jam 7.15. aku tadi udah beli ikan, ikan yang dia emang gak ada di pasar. Jadi guys kita cikis ya, aku pengen yang sat-sat yang masak gitu guys. Soalnya aku kena mungkin lambat banget dan kemudian tuh soalnya memang tak alon-alon kayak gitu guys. Oke guys, bye.